Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bintang Pertanian. Kegiatan hari ini melakukan penyepraian timun yang keempat. Penyepraian timun yang keempat dilakukan usia kurang lebih 20 HST. Insektisida yang saya pakai merek Dangke, ini bahan aktifnya Metomil. Dikasih 1 sendok full karena ini udah gede, jadi penyepraian bisa satu tangki. Terus dikasih fungisida Amistar Top. Ini bahan aktifnya Azoxystrobin dan Dipenoconazole. Dikasih kurang lebih 8 mili. Terus dikasih perekat penembus pembasah kurang lebih 10 mili. Ini untuk 16 liter. Perkembangan timunnya alhamdulillah udah ada yang pentil. Mudah-mudahan sebelum lebaran bisa panen, amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.